Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Hidup Insure. Kali ini saya mau buat cemilan bunda bagi anak-anak yang tidak suka pisang. Kita buat supaya mereka suka pisang. Kemudian ada ini kulit pangsit ya. Ini kulit saya kelihatan. Nih kulit pangsit seperti ini. Lanjut eksekusi. Bunda, ini saya siapkan air. Air dari keran ya. Nah, kita lanjut sekarang. Ini ambil satu persatu kulit pangsitnya. Enggak nempel banget ini. Itu nempel ya. Sobek ini dah. Kualitasnya sobek beneran. Nah, ini bunda seperti ini ya. Ambil satu persatu. Ini gunting ya. Juga gunting. Dan ini dilem dengan air. Dilem lagi dengan air. Jadi seperti ini wadahnya ya. Kayak wadah. Sepurannya budang. Ini dilakukan sampai selesai. Nah, lanjut sampai selesai ya, Bun. Nah, Bunda, ini sudah selesai. Saya buat hanya 10 ya, Bun. Ini tekor untuk tempat pisang. Pisang goreng kekinian ya. Pisangnya ini kita kupas. Sudah selesai seperti ini, lanjut di eksekusi. Tepung beras, ini sendok makan, sedikit-sedikit dulu, kalau kurang nanti ditambah. Tepung terigu apa aja saya pakai, ini yang punya cakra kembar, saya punya cakra kembar, saya pakai cakra kembar supaya nggak beli lagi. Satu sendok makan. Vanili cair atau vanili bubuk boleh aja secukupnya. Garam secukupnya. Ini diaduk dulu. Ini saya nggak pakai takaran airnya ya, Bun. Kalau rasanya sudah pas ya udah cukup. Udah, kita masukkan ininya, pisangnya. Seperti buat pisang goreng ya, Bun. Kita aduk. Kita sisihkan dulu. Bunda, ini jangan banyak-banyak bunda, supaya anak-anak suka. Nanti mau disi topping coklat ya. Ini lakukan sampai selesai. Kita goreng. Kita balik aja bunda. Enak bunda, sudah kriuk banget. Lanjut goreng yang lainnya. Nah, bunda, ini dia pisang goreng. Pisang goreng kekinian ya, pakai kulit pangsit, jadi anak-anak super suka.
Saya tidak punya mesis, jadi pakai ini aja bunda. Kasih keju parut. Kasih susu ya bunda, kalau punya susu. Kalau enggak punya ya enggak usah. Ada susu sasetan ya, murah meriah. Nah, selesai sudah. Insya Allah anak-anak suka.